Para menteri, wakil menteri, dan kepala badan pemerintahan tengah menjalani pembekalan di Akmil Magelang, Jawa Tengah sejak Kamis, 24 Oktober 2024. Meski digelar secara tertutup, sejumlah aktivitas diunggah oleh mereka di akun media sosial Instagram masing-masing. Di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Muhaimin Iskandar yang mengunggah foto berseragam militer di akun Instagramnya. Tak hanya Caimin, terlihat Wamen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPPA, Veronica Tan juga menunjukkan penampilan perdananya berseragam loreng. Selain itu, utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad juga tak ketinggalan mengunggah sejumlah aktivitas maupun situasi di Akmil Magelang. Potret Raffi berseragam militer juga diunggah di Instagram Stories Zita Anjani. Diketahui Zita Anjani juga dilantik Prabowo menjadi utusan khusus Presiden Bidang Pariwisata. Tak hanya mengunggah selfie bareng Raffi, Zita juga mengunggah momen bareng Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Giring Ganesha pun tampak memposting unggahan serupa yakni mengenakan seragam tentara di Instagram miliknya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.